Okey, kita jumpa lagi dalam soalan AdMath Terengganu 2018 soalan nombor 1. Ini bahagian ke test 1. Kita kena jawab semua soalan 25 soalan. Okey. So, mari kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni, darjah 1 menunjukkan graf salingan iaitu y fungsi of x ni dan dua garis lurus AB dan CD. Okey, titik P terletak pada graf. Okey, titik P terletak pada graf tersebut iaitu ini graf. Ini gambarnya, rajahnya. Okey, soalannya okay, state the straight line that satisfies the following condition. Okay. So, mana satu kita kena pastikan garis lurus tu ada dua je. Iaitu adakah AB atau CD yang satisfied dengan dia punya condition tu. Condition pertama adalah dy dx is over than 0. Ini bermaksud kecerunan dia positif. So kita tahu semua kalau garis lurus dia punya gradient dia positif mestilah naik ke atas macam tu. So kalau kita tengok dekat graf ni, of course lah graf AB lah yang naik ke atas. So graf AB. Yang kedua, tangent to the curve at point P. Tangent kalau kita nak tahu, kalau curve tu macam tu, dia just touching. Ada touching satu point ini tak, ada touching, memang exactly dia touching jadi ke point barulah dia ni tu tangent dia ada touching gitu. So ni lah point CD. Graf CD, garis lurus CD tu. And then the last one is normal to the curve. Normal to the curve yang ni curve dia 90 darjah daripada tangent. 90 darjah ini kita panggil normal, ini kita panggil tangent. Ini tangent, ni normal. So ini teori je soalan ni. So soalan dia jawapannya adalah AB. So kita dapat itu dapat 3 markah. Ini soalan teori. Okey. Tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua is Pakman bought 540 meters of steel wire to face his land into 3 parts of rectangle as shown in the diagram. Given the area of the 3 parts in is a meter square. Okey, kita tahu yang dia pertama dia beli wire tu sebanyak 540. Okey, itu apa information pertama yang kita ada. Kita boleh buat satu equation dah. 540 meter. Satu lagi dia punya yang kita tahu adalah dia punya area dia adalah a meter square. Okey, so kita ini dia gambar rajah dia iaitu empat segi yang sama panjang di x setiap satu rectangle tu dalam x, ini yang ditegak ni adalah y. Okey, soalannya dia kata ni ungkapkan y in term of x. So y in term of x, of course lah kita tak termasuk a. Bila tak termasuk a, kita ambil yang pertama lah. Jadi yang pertama tu dia punya panjang semua wire lah. Panjang semua wire, kalau kita tengok sini, ini y, ini y, ada 4 y, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 x. Jadi kita just buat macam biasa lah, buat simple equation dulu lah, mudah ya. Itu 6x kita tambahkan dengan 4y, kita akan dapat 540.
Jadi kalau kita nak buat apa, dia nak y in term of x ya, jadi kena manipulate lah ya. 4y sama juga dengan 540. Yang ni x ni kita bagi sebelah akan jadi tolak, and then y sahaja, maka kita bahagi dengan 4. Okey. Kita dapat, kita boleh kecilkan. Yang ni boleh simplify ya. Keluarkan nombor 2. Keluarkan 2. Tinggal 270. Yang ni tinggal 3. So kita bolehlah buat kecilkan. So kita akan dapat dia punya ni adalah y sama juga dengan 270 tolak 3x per dengan 2. Ha, itu dia punya equation kalau kita nampak ni. Okey, so itu je. So, soalan yang ketiga. Soalan berikut dia kata A pula. A in term of x. A adalah equation kedua tadi ya. Equation yang kedua iaitu luas ni, luas maksudnya ni lah ya, luas dia rectangle. Rectangle maksudnya panjang kali lebar lah. Panjang kali lebar x kali dengan y kali dengan 3 petak. Ha, ini dia A. Ini dia A. So dia nak apa tadi? Dia nak express A in term of x. Ha. A in term of x bermaksud y dia tak nak. Jadi kita kena substitute y dalam tu ya. So A adalah 3x. Apa dia y? Y yang kita dapat A tadi, y adalah 270 tolak 3x per 2. So kita macam biasa, kita add boleh. Okay, kita just darab je ya. Darab maksudnya ni darab ni akan dapat so dapat 405 405 maksudnya 2x didarabkan dengan 270 per 2. So kita akan dapat 405x. Okay. And then yang ni darab ni pula ini adalah 3x, jadi dapat 9x square per 2. So kalau kita nak buat dalam single fraction, ini dah betul lah ya. Single fraction macam tu. So ini dapatlah 810x, dan ini dapat 9x kuasa 2. Ini single fraction. Ini kalau kita nak asingkan ni dalam bentuk kuadratik. So ini untuk ni. Okay, soalan berikut. Seterusnya cari nilai x sampai bila A adalah luas A adalah maksimum. Okay, so ini dia kalau kita dapat dia punya maksimum. So A tadi kita ada jawapan kita tadi. So A kita tadi adalah 9x kuasa 2 eh. Ini dia kena A tadi. So kita nak cari maksimum kat dia. Kita dia terhadap x, kita akan dapat 4 kosong 5.
kuasa X ni kuasa 1, tolak 1 jadi kuasa 0, 0. Yang ni pula 2 bagi ke depan, cuba sahaja detailkan. Detail ini 9X. 9X tu pula, X ni tolak 1, tinggal X kuasa 1, boleh dengan 2. So 2 boleh cancel. So kita akan dapat ni, DYDA dia mesti kosong, itu dia maksimum, DYDA dia kosong tu maksimum ni. Jadi ni kosong sama juga dengan 405, yang ni 2 potong 39X. So kita bolehlah cari nilai X kita, so 9X sama juga dengan 405. So X kita, kita akan dapat 3. Rajah menunjukkan sebahagian lengkuk, okay, ini dia rajah sebahagian lengkuk. Okay, soalan dia, dia kata given that the point A and point B lies on the curve and integration of y from 1 up to 5 is 18. Ini maksudnya adalah luas, luas di bawah graf, iaitu untuk apa, dx yang berubah, x, nombor x yang berubah daripada 1 hingga 5, luas, cuba tengok graf tadi. Ini graf x yang berubah, dx, so daripada 1 hingga 5. Inilah, ini kita ada koordinat tadi, koordinat ni, and then ni kod sehingga nombor 5. Maksudnya ini, ni dia, luas dia semua ni keseluruhan ni adalah 18. Okey, ni 18. Okey, so sekarang ni soalan dia, dia tanya find the value of integration of x from 1 to 8. Ini bermaksud ini adalah dy pula, dy tu bermaksud perubahan y dekat sini, ini pasti y daripada 1 hingga 8 pula. Nah, ini dia, untuk y kalau kita baca koordinat tu, inilah, itu koordinat of y 1 sehingga 8. Okey, ini dia kalau kita lukiskan, bagikan rajah dia ni. Dia suruh cari luas di bawah graf yang ni pula. Maksudnya yang ni. Berapakah luas yang biru tu pula? Okey. So, yang ni dia bagi 18, yang coklat tu dia bagi 18. Maksudnya kalau nak dapat yang biru tu, kita just yang ni boleh kira, segi 4, segi 4 ni adalah 1 hingga 4, ini maksudnya 1 hingga 5 dia 4 unit. Yang ini, ini adalah 1 unit, 1 kali 4 je lah, dapatlah 4 unit square. Yang ini pula gitu juga, ini 1, yang ini daripada ini 8, ini 1, 7. So ini adalah 7 unit square. Kita dapat boleh ni. Ok, so maksudnya inilah kita ambil ni, tambah ni, campur dengan yang curve kecil ni. Curve kecil ni adalah kita tolakkan yang maksudnya kalau kita nak cari yang ni, kita just tambahkan dengan yang ni lah, curve yang ni. Untuk dapat curve ni, kita kena tolak yang ni lah, kita kena tolak yang ni, ini kena tolak bawah. So ini semua sekali total dia 18. Semua-semua saja 18. Tolak ke dengan ke bawah tu, inilah 4 kali 5. Kalau kita tolak dengan 1,
kalikan dengan 1. Ni dia unit yang untuk bawah tu. Dan yang ni pula kita tambah je lah dengan yang satu lagi tu, iaitu unit 8 tolak 1 tadi dapat 7, kalikan dengan panjang lebar dia 1. Ini curve ni kita tambahkan dengan yang 8, yang sisa ni kita tambahkan dengan yang ni. Kita maksudnya yang ni tambahkan dengan curve ni curve yang itu ni, boleh faham, senang je tu. So ni yang ni dan yang ni adalah yang kita dah tolak bahagian bawah tu. Okay, so settle yang tu. So itu je dia nak. Okay, itu je. So kita dapat 3 markah. Banyak juga tu. So kita calculate lah. Calculate ini 14. Yang ini 7. So kita dapatlah 21 unit square. Itu luas yang dia suruh cari, iaitu kawasan yang tepi sana, iaitu integration from 1 to 8 of x terhadap paksi y, 21. Okey, so kalau tak faham, komen kat bawah. Subscribe ke channel cikgu, share dengan kawan-kawan kita dekat WhatsApp ke dekat apa, and then like kan video cikgu. So kita jumpa lagi.